بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أيها الإخوة حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dan seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitaban, yaitu Al-Quran, fihi di dalamnya dzikrukum. Kata Ibnu Abbas, syarafukum, yang di dalamnya ada kemuliaan kalian. Jadi semakin seseorang memiliki perhatian, inayah terhadap Al-Quran, tilawatan atau hifzan atau tadabburan atau tafsiran wa amalan, maka hal itu adalah merupakan pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan kita. Ketika Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan gubernur yang beliau tugaskan di kota Mekah, dan berjumpa di jalan, dia meninggalkan kota Mekah untuk mendatangi Umar radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada, siapakah engkau menyerahkan urusan masyarakat yang ada di kota Mekah selama engkau gaib? Dia kemudian menjawab, Ibnu Abza namanya. Umar bertanya, siapa dia? Umar mengatakan, dia adalah salah satu di antara mantan budak. Umar kemudian berkata, "Waihak, apakah engkau tidak mendapatkan orang lain selain dia?" Dia kemudian menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ia hafal Al-Quran dan menguasai ilmu fara'il." Umar kemudian mengatakan, mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengangkat derajat sebahagian kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan menghinakan sebahagian yang lain. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis, "Wal-Quranu hujjatul laka aw 'alaik." Al-Quran itu bisa menjadi pembela untukmu atau menjadi musuhmu. Bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakan seseorang. Ia dimuliakan oleh Al-Quran jika ia memiliki perhatian dengan Al-Quran. Makanya ini bushra, kabar gembira yang antum harus senantiasa istisyar, menghadirkan dan merasakan itu di dalam hati-hati antum sekalian. Ketika orang sibuk di luar dengan dunianya, dengan dunia mereka yang tidak ada habis-habisnya, justru semakin menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sibuk dengan hartanya, dengan bisnis dan perniagaannya,
Ada pula yang sibuk dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Namun Allah memuliakan antum sekalian berada di tempat ini bersama dengan Al-Quran siang malam, bersama dengan kalamullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Zaid ibn Thabit meninggal dunia, Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat bagaimana ilmu itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah kematian Zaid hari ini. Namun semoga Allah menggantikannya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila ilm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka ia diberikan pemahaman terhadap agamanya. Dipahami secara terbalik, barang siapa yang Allah tidak inginkan untuknya kebaikan, maka ia dijadikan jahil dan berpaling dari agamanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Inna Allah yubghidu kulla ja'zariyin jawad sakhabin bil aswaq jifatin bil lail alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Allah benci dengan orang-orang yang mahir dalam urusan dunia namun jahil terhadap urusan akhiratnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian taufiknya insyaAllah. Ayu al-ikhwa, ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, jazahullah khairan, adalah lanjutan dari surah yang mulia ini, yaitu surah Al-Hujurat, yang berisi serangkaian adab yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba, yaitu adab-adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah dan adab kepada sesama dan adab terhadap diri sendiri. Sebelum ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Walaupun menggunakan sighah atau uslub at-taraji la'alla, walakinna fi haqqillah litta'kid, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala hal ini menunjukkan penegasan. Jadi ketika Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati, ini adalah ta'kidan bahwasanya barang siapa yang memang bertakwa kepada Allah, ia akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah azza wa jalla menegaskan bahwasanya kita semua bersaudara, tidak dibedakan dengan suku, ras, golongan, warna kulit, strata sosial. Kita semua diikat oleh al-ukhuwah al-islamiyah, senantiasa ditabirkan oleh para ulama kita, innal islama jama'a baina Bilal al-Habashi wa Suhaib al-Rumi. Walaupun Suhaib disebutkan oleh para ulama sesungguhnya bukan dari Roma, beliau dari Mansa Arab, dari Rabi'ah, tetapi beliau waktu kecil dibawa dan tinggal di Roma pada waktu itu, dan setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, dan selanjutnya beliau hijrah ke Madinah. Ya, sampai-sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan kosong, tidak memiliki apa-apa setelah engkau berniaga di tempat kami, engkau menjadi kaya, dan sekarang engkau membawa seluruh harta yang engkau miliki. Suhaib mengatakan, kalau begitu izinkan saya dan saya tinggalkan semua harta yang saya miliki. Berangkatlah beliau tanpa membawa apa-apa, dan ketika dilihat oleh Nabi, Nabi mengatakan, Rabihal bay' ya Aba Yahya, Rabihal bay' ya Aba Yahya. Asyahid,
Islam mengumpulkan antara mereka, Bilal Al-Habasyi, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'a. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang pertama kali yang menjadi prioritas beliau setelah beliau tiba di kota Madinah, mendamaikan dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan sebab kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Ansar juga berdamai di antara mereka yang sebelumnya sering terjadi pertikaian dan perselisihan di antara mereka, khususnya antara kabilah Al-Aus wal Khazraj. Makanya Allah mengingatkan itu di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian yang dulunya kalian bermusuhan antara yang satu dengan yang lain, tetapi Allah menyatukan hati-hati kalian dan setelah itu kalian bersaudara, dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kisah yang paling masyhur dipersaudarakannya antara Abdurrahman ibn Auf dan siapa? Sa'ad ibn Ar-Rabi' minal Ansar. Abdurrahman ibn Auf, beliau ini minal Muhajirin. Dan Allah memuji kaum Ansar di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Sudah sampai pada tingkat ini, Al-Ithar. Al-Ithar mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya sendiri, walaupun ia butuh. Dan ini terpuji dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat tidak ada ithar. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan karena dalih al-ithar zuhud, misalkan untuk mendapatkan saf terdepan. Ya, mestinya kita berlomba untuk mendapatkan misalkan saf terdepan. Sekarang ini saling mempersilahkan, kita saling mendorong. Ya, biasanya orang tua berkata kepada anak muda ke depan. Ya, sebaliknya anak muda mengatakan kita mian tua-tua. Ya, orang tua tunjuk ke atas kipas, saya tidak bisa. Taib. Padahal dalam urusan akhirat at-tanafus, dalam urusan dunia. Dan inilah yang kemudian ayyuhal ikhwah menjadi salah satu di antara sebab al-ulfah, yaitu persaudaraan itu. Ya, karena sebab utama yang memecahkan persaudaraan dan persahabatan adalah ad-dunia. Ya, adalah ad-dunia. Dan contoh yang diperlihatkan oleh Sa'ad ibn Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, ya, kisahnya masyhur ladaikum jami'an. Ya, ketika dia mengatakan, saya orang yang paling banyak hartanya di Madinah, jika engkau mau saya bagi dua, silakan engkau ambil separuhnya dan saya separuhnya. Tidak sampai di situ, dia berkata, saya memiliki dua orang istri, silakan engkau melihat salah satu di antara keduanya, yang mana yang engkau suka saya ceraikan dan silakan engkau menikahinya. Kira-kira kalau antum ditawarkan seperti ini, ya, mungkin ini adalah doa-doa saya ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan sudah terkabul, ada yang tawarkan. Ya, tapi ternyata tidak. Beliau bahkan mendoakan, barakallahu laka fi ahli qomalik walakin dullani ila suq, tunjukkan saja kepada aku mana jalan menuju ke pasar. Beliau juga memiliki al-iffah ayyuhal ikhwah. Makanya sebagian orang di zaman sekarang ini, terkadang ada yang mengatakan, sudah tidak ada lagi orang seperti Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Maka kita juga perlu mengatakan, dan orang yang seperti Abdurrahman ibn Auf juga sudah sangat kurang. Ya, banyak orang cuma mau menerima, meminta, ya, tapi pelit untuk memberi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Alhasil ayyuhal ikhwah, kita kembali,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara orang yang berselisih di antara saudara-saudara kalian. Karena ayuhal ikhwah fin nihaya, ujung-ujungnya walaupun semuanya beriman kepada Allah, mereka adalah bashar, manusia biasa. Terkadang terjadi perselisihan di antara mereka. Dan antum bisa rasakan ini dalam kehidupan sehari-hari antum di asrama. Antum datang ke sini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun terkadang terjadi perselisihan. Baik itu di kamar, ya. Baik itu di kelas. Taib. Tetapi ingat ini bahwasanya ayuhal ikhwah, semangat ukhuwah harus lebih, ya, dominan dalam diri-diri kita. Ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan itu masuk, ya, untuk kemudian merusak ukhuwah di antara kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga faham tentang hal tersebut. Beliau tahu bahwasanya terkadang ada perselisihan di kalangan orang yang beriman. Terkadang sangat sulit mereka langsung lupakan. Makanya Nabi memberi tenggang waktu sampai 3 hari saja. Setelah itu, wa khairuhuma man bada'a bisalam. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka seakan-akan ia telah mencucurkan darahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayuhal ikhwah beberapa sifat yang bisa merusak ukhuwah itu. Dan kita harus mengetahuinya untuk menghindarinya. Sebagaimana kata para penyair, atau kata salah seorang penyair, araftu syarran laysa li syarrin walakin litawaqqih. Saya mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tetapi untuk menghindari keburukan tersebut. Baik. Ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kembali nidaur rahman, seruan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan sering kita sampaikan, setelah seruan Allah, imma amrun amarallahu bih aw nahyun nahallahu anhu. Jika bukan perintah yang dengannya Allah memerintahkan kita dengan sesuatu, maka akan ada larangan yang dengannya kita menjauhinya, meninggalkannya. Adapun dalam ayat ini, perintah atau larangan? Perintah atau larangan? Larangan. Alaysa kadzalik? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaum min qaum, asa yakunu khairan minhu, wala nisa'un min nisa'in, asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah sebahagian kaum mengejek sebahagian kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada kaum yang mengejek. Dan janganlah sebahagian wanita mengejek wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Subhanallah. Disebutkan oleh sebagian ulama tentang sebab, atau dalam sebagian riwayat tentang sebab nuzul dari ayat ini ayo ikhwah, di antaranya bahwasanya tentang salah seorang sahabat, Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang sahabat yang selalu berada, ketika berada di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia duduk di dekat majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ia mendengarkan wejangan-wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, karena di telinga beliau disebutkan fihi waqrun, ya, ada semacam, ya, khilqah atau sejak lahir ada yang menghalangi pendengaran beliau, sehingga beliau selalu berusaha untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang menjadi sebab mengapa beliau selalu mengangkat di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Beliau tinggal di rumahnya, ya, ketika didatangi
Ternyata dia khawatir dan dia telah mengira bahwasanya ayat ini turun kepada beliau karena beliau selalu mengangkat suara di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau selalu berada di depan. Suatu hari beliau terlambat. Dan beliau yatakhattar riqab, melangkahi punggung orang yang sudah duduk duluan di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang melihatnya. Ya, dan dia marah. Ya, bahkan berkata kepadanya, "Ijlis, duduk, engkau di mana terakhir engkau duduk? Atau di mana terakhir engkau mendapatkan majlis?" Dia kemudian ya sedikit terbawa emosi juga radhiyallahu anhu dan dia bertanya, "Siapa fulan itu? Siapa gerangan dia?" Ya, yang berani tegur saya. Kira-kira seperti itu bahasanya. Dikatakan, "Ini fulan, namanya fulan." Thabit mengatakan, "Ibnu fulanah." Ya, putra dari fulanah. Ya, dan ternyata fulanah ibunya adalah memiliki sifat yang merupakan sifat jahiliyah yang ia bawa ya sejak jahiliyah dan dia tidak menyukainya dan dia masyhur dengan itu. Akhirnya lelaki ini diam dan merasa malu. Ketika mendengar Thabit berkata seperti itu, maka turunlah firman Allah ini, ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna." Ada yang menyebutkan bahwasanya untuk penggalan ayat ini, "Wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna," turun kepada sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum tahu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi persaingan di antara mereka. Ya, biasalah di antara para istri yang berada di bawah seorang lelaki. Ya, kecemburuan di antara mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya istri-istrinya Nabi itu hizban, itu memiliki dua kelompok. Ada kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Hafsah dan seterusnya, ada kelompok yang lain. Ya, mereka bersaing, ya. Dan kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha dikirimi makanan, ya, dari salah seorang istri beliau, kemudian beliau marah di hadapan para sahabat, masyhur ladaikum jami'an. Ini menunjukkan kecemburuan itu ada di antara mereka. Radhiyallahu anhum jami'a. Kecemburuan penghuni syurga terhadap penghuni syurga. Ya. Baik. Disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menggunjing, ya, Ummu Salamah, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhunna jami'an, ya, yang di yang menjadi topik pembicaraan keduanya adalah pakaiannya Ummu Salamah, ya, yang mana ia mengikat di bagian pinggangnya kemudian ada talinya yang mengekor di belakang. Dia kemudian berkata kepada Hafsah, "Lihatlah dia keluar, dia menarik tali itu seperti lidah seekor anjing." Ya, maka turunlah, "Wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhunna." Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini teguran kepada istri-istri Nabi, yaitu ketika, ya, istri beliau Safiyah, ya, bintu Huyai ibn Akhtab, salah seorang wanita Yahudiyah radhiyallahu anha yang diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diejek-ejek oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dikatakan bahwasanya dia adalah Yahudiyah, anak dari dua Yahudi, yang dimaksudkan adalah Musa dan Harun. Ya, beliau tidak terima. Beliau adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memecahkan masalah. Ya, ketika dia mengatakan, "Saya diejek ya oleh istri-istri Anda yang lain, ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Saya ini Yahudiyah, bintu al-Yahudiyah ini." Rasulullah mengatakan, "Cukup engkau katakan kepada mereka, bapak saya seorang Yahudi, yaitu seorang Nabi, ana tahta Nabi wa ammi Nabi, ya abi Nabiyun wa ammi Nabiyun wa ana tahta Nabi." Katakan itu pada mereka, "Bapakku, ya, adalah seorang Yahudi, yang dimaksudkan adalah, ya, Harun, kemudian pamanku adalah Musa. Ya, dan saya adalah istri seorang Nabi, semuanya Nabi." Sampaikan itu pada mereka. Subhanallah. Ya, dan setelah itu ini justru menjadi fakhr, ya, menjadi kebanggaan dari Safiyah radhiyallahu anha. Ala kullina ya ikhwal karim,
Ini sebabnya secara khusus. Namun tentu kita mengambil fawaid secara umum. Maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, as-sukhriyah, al-istihza, dan tidaklah as-sukhriyah dan al-istihza mengejek orang lain kecuali orang yang mengejek itu jahil, bodoh. Mengapa kita katakan demikian? Ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi, bakarah, ya, apa kata mereka? Atattakhidhuna huzwa, engkau mengejek kami wahai Musa, engkau mempermainkan kami wahai Musa, ya, atattakhidhuna huzwa, apa kata Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk termasuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Jadi bisa difahami bahasanya al-istihza was-sukhriya tidaklah berasal atau muncul kecuali dari orang yang jahil. Dan orang yang memiliki sifat yang kedua, na'udzubillah, temannya kejahilan adalah al-kibr, kesombongan. Ya, bukankah ulama kita mengatakan seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan disebabkan dua hal? Ya, al-jahlu, apa, al-kibr dan al-istihya. Ya, malu yang bukan pada tempatnya dan al-kibr, kesombongan. Apa dalilnya? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, al-kibr, walaupun seberat biji dzarrah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana, sesungguhnya salah seorang di antara kami, tuhibbu an takuna na'luhu hasanatan, ya, sya'ruhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Hakadah, mustawa berapa ini? Pelajaran hadis mustawa berapa ini? Ada di silsilah. Ya. Baik. Nabi kemudian menjawab, inna allaha jamilu yuhibbul jamal. Bukan itu yang dimaksud kesombongan. Ya. Nabi kemudian menjelaskan kesombongan itu adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, wa fi riwayah wa ghamsun nas, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ya. Merendahkan saudaranya. Padahal ayuhal ikhwah, pegang ini sebagai kaidah. Ini kaidah fikhiyah dicampur dengan kaidah, ya, al-hayah, kira-kira seperti itu. Jangan pernah kita merasa lebih mulia dari saudara kita selama dia beriman, siapapun dia. Karena kaidah mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidaklah dihapuskan dengan apa? Keraguan. Bagaimana kita tatbik kaidah ini dalam perkataan yang kita sebutkan tadi, jangan pernah merasa diri lebih afdal dari saudara kita yang lain siapapun dia selama dia beriman. Pertama, al-yaqinu, keyakinan tidaklah dihapuskan dengan apa? Keraguan. Bukankah kita masing-masing yakin akan diri kita dan mengetahui diri kita, siapa kita? Walaupun orang memuji-muji, terlihat saleh, tetapi kita lebih tahu tentang diri kita. Kita lebih merasa, bahkan memang seperti itu, yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang itu melihat casing kita saja. Ya, adapun batin kita, kita lebih tahu setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu diikuti oleh sebagian orang, beliau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengikutiku? Ada yang kalian hendak tanyakan? Mereka mengatakan tidak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Mereka mengatakan tidak. Lalu mengapa kalian ikut pada saya? Mereka mengatakan karena Anda sahabat Nabi. Beliau mengatakan pergilah. Andaikan kalian mengetahui apa yang saya kerjakan setelah saya menutup pintu, tidak ada yang enggan ikut di antara kalian kepada saya. Walaupun ini adalah ketawaduan beliau, namun pelajaran bagi kita ayuhal ikhwah, bahwasanya masing-masing kita mengetahui diri kita. Oleh karena salah seorang salaf, ya, ketika berdiri di padang Arafah, melihat orang-orang bercucuran air mata meminta ampun kepada Allah dan berdoa
Dia kemudian mengatakan la ilaha illallah laula anni fihim laqultu ghafarallahu lahum. La ilaha illallah, andaikan saya tidak berada di tengah-tengah mereka, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa mereka semua. Padahal beliau ini adalah seorang yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Ya. Namun dia menganggap gara-gara dia ampunan itu terlambat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-yaqin. La yuzalu bi asyak. Adapun saudara kita, ayol ikhwah, kita tidak mengetahui hakikatnya. Ya. Makanya ini yang saya katakan tadi. Jangan pernah merasa diri lebih dari saudara kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an sifat kita terhadap orang-orang yang beriman, adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirina. Kata Ibnu Abbas, adillatin 'alal mu'minina kalwalidi liwaladihi, seperti seorang bapak kepada anaknya. Adapun kepada orang kafir, ya, seperti seorang seekor binatang terhadap mangsanya. Ini sifat apa? Orang yang beriman. Namun sekarang ini banyak yang menyalahgunakan, bahkan terbalik. Kepada sesamanya kaum muslimin mereka memakan, memakan kehormatannya, ya, memberikan ya al-bara'nya, namun sebaliknya diberikan al-wala'nya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Baik. Jadi Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka lebih baik daripada yang diolok-olok. Ayo ikhwan. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Man batta bihi nasabuhu lam yusri' bihi, man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya telat, terlambat, tidak akan diberi nasabnya. Inna Allaha 'addal jannata lil muttaqin walau kana 'abdan habasyyan wa 'adda an-nara lil kuffari wal fujjari walau kana hurran qurasyya. Inilah yang menjadi mi'yar, ukuran di dalam agama kita. Ayuhal ikhwa, at-taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat dan ikut bersama dengan beliau dan selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini yang bertanggung jawab akan siwaknya dan sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebenarnya tidak mau diperlakukan seperti itu karena beliau yang mengajarkan kepada para sahabat untuk istighna dari orang lain, berlepas dari orang lain. Ya, urus diri sendiri. Beliau mengatakan sebagaimana nasihat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan setelah Nabi menyampaikan ini, salah seorang sahabat ketika jatuh cambuknya, dia tidak mau minta diambilkan oleh orang lain, dia turun sendiri mengambilnya. Tapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pembantu dan pelayan? Karena Nabi tahu bahwasanya mereka senang melakukan itu dan ingin mendapatkan pahala dan jalan menuju ke syurga. Ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kondisi normal Nabi sendiri bahkan membantu istrinya di rumah. Ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah, beliau mengatakan kana fi mihnati ahli. Beliau membantu istrinya. Beliau menjahit sendiri bajunya. Ya, beliau yang memperbaiki sendiri kasut dan sendalnya. Subhanallah. Itulah Rasul kita. Syahid kita kembali, berjalanlah beliau bersama dengan para sahabat. Ikutlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi hendak bersiwak dan Nabi ya menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik memanjat pohon arak untuk mengambil dari dahannya digunakan sebagai siwak. Maka naiklah beliau memanjat pohon arak tersebut. Tiba-tiba angin berhembus mengangkat kain beliau dan terlihat dua betisnya yang kecil. Sejak lahir seperti itu. Betisnya kecil. Ya. Spontan sahabat yang bersama dengan Rasulullah melihat pemandangan itu tertawa. Ya, otomatis biasa seperti itu memang kita khilaf. Khilaf dalam artian keliru ya, bukan khilaf perbedaan pendapat, maksudnya ini istilah Indonesia. Mereka tertawa. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka. Atadhakuna ala diqqati saqaih. Kalian menertawakan dua betisnya yang kecil, demi Allah sesungguhnya kedua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dalam timbangan dibandingkan gunung Uhud.
Allahu Akbar. Nabi marah, ayo al-ikhwah. Betis yang berdiri dalam ketaatan kepada Allah lebih berat dari gunung Uhud. Dan kisah ini mengingatkan saya dengan kisah yang dialami oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ketika beliau di majlisnya, ada salah seorang ya dari Mesir yang bertanya. Dia mengatakan, Syekh, ya, saya sudah melaksanakan ibadah haji, terburu-buru saya kembali ke negara saya, baru 3 kali putaran tawaf wada', ya, saya harus kembali. Apakah bisa saya menyempurnakan 4 tawaf yang lain di kuburannya Husain? Spontan mereka tertawa yang hadir di tempat itu. Tapi Syekh bin Baz kemudian tertunduk, bahkan beliau menangis. Beliau mengatakan, kalian menertawai pertanyaannya, padahal kalian lupa kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kejahilan orang ini. Subhanallah. Taib, asyhad ayo ikhwah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairan minhum. Jadi Islam tidak melihat pada penampilan seseorang. Ya, rubba asy'af akhbar dhitmirain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Boleh jadi ada seseorang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh berdebu, bahkan ada sobekannya. Madfu'in bil abwab, kalau dia datang bertamu ditutupi pintu. Kalau dia berbicara tidak didengar pembicaraannya. Ketika dia hadir tidak dikenal. Ketika dia ghaib tidak dirindukan. Kalau melamar tidak diterima lamarannya. Namun jika dia bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkan sumpahnya. Allahu Akbar. Makanya fil Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya ada salah seorang lelaki yang bersama dengan Nabi di majlisnya beliau, bersama dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba lewatlah salah seorang lelaki. Nabi bertanya kepada lelaki yang ada dekat beliau, apa pendapatmu tentang orang ini? Dan orang yang lewat ini min asyrafil qaum, orang yang masya Allah, yang memiliki status ya yang tinggi, yang baik di kalangan manusia, ya mungkin seorang bangsawan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang mulia dan pasti, ya pasti jika dia berbicara akan didengarkan pembicaraannya, ya, dan jika ia meminta syafaat akan dikabulkan syafaatnya. Tidak lama kemudian lewat lelaki yang kedua dan Nabi bertanya, ya, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Dia kemudian mengatakan, adapun orang ini min faqara'in nas, dia adalah termasuk di antara orang-orang fakir, ya, yang kalau berbicara pasti tidak dengar pembicaraannya. Kalau dia meminta syafaat tidak dikabulkan syafaatnya, ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya yang ini, yang kedua itu, ya, lebih baik dari yang pertama. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar bumi, ya. Sesungguhnya yang kedua, inna hadza, ya, afdal, lebih baik, ya, mithlal ardi min hadza, lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ya ikhwal karim, ini ayat yang mengingatkan kita semua untuk kita memiliki sifat at-tawadhu', ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas almuwatti'una aknafa alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang almuwatti'una aknafa, yang tidak sombong kepada orang lain, yang menerima dan bisa diterima. Ini sifat orang yang beriman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Kemudian kata Allah, wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ar-rijal wan nisa. Makanya kata-kata kaum, ya, kata-kata kaum apalagi jika ia disebutkan berdampingan dengan kata an-nisa,
maksudnya adalah ar-rijal, kaum lelaki. Ya. Mengapa disebut dengan al-qaum? Karena mereka alladzina yaqumuna bil mahammah. Mereka yang memikul tanggung jawab dan masuliyah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, al-qaum. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wala nisaun min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Dan di sini ada faedah latifah ayuhal ikhwah yang disebutkan oleh para ulama kita, subhanallah, tentang disyariatkannya, bahkan diperintahkannya, ya, atau bahasa yang paling tepat, tentang dilarangnya di dalam agama kita yang disebut dengan ikhtilat, campur baur antara lelaki dan wanita. Karena biasanya pembicaraan yang mengangkat salah seorang yang tidak hadir misalkan sebagai objek penderita, yang diceritakan keburukannya di antara kaum itu, ya, tayyib, Allah mengatakan la yashar qaumun min qaum. Ini berarti fi majalis rijal. Kemudian ada juga majlis kaum wanita. Ya, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun minan nisa min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Ya, ini menunjukkan apa? Diharamkan yang disebut dengan ikhtilat. Di sini adalah isyarah yang disebutkan dalam ayat ini ya ikhwah al-karim. Ya. Dan tidaklah terjadi musibah dan fitnah yang besar seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, melainkan berawal dari dilanggarnya rambu-rambu syariat yang mulia ini, yaitu adamu ikhtilati bainar rijali wan nisa, yaitu tidak ikhtilatnya antara laki dan wanita. Adapun sekarang na'udzubillahi min dzalik, bukan cuma ikhtilat setengah lingkaran, ya, tidak ada yang mempertemukan nasab mereka kecuali mungkin pada Nabi Nuh, berboncengan kemana-mana seakan-akan suaminya atau istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Musibah yang kita lihat sekarang ini berawal dari ikhtilat itu. Ayo ikhwah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan iyyakum wadkhul 'alan nisa, jangan kalian masuk, ya, berdua-duaan atau berikhtilat dengan kaum wanita. Berdua-duaan lebih berbahaya lagi. Al-khalwa namanya. Nabi ditanya, afaraital hamu, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-hamu maut. Ipar itu bisa menjadi, ya, kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan termasuk jenis ikhtilat yang paling berbahaya adalah ikhtilat, ya, apalagi al-khalwah di dunia maya. Ya. Ini hati-hati para syabab. Saya mengingatkan diri saya dan antum sekalian fokus menuntut ilmu. Jangan macam-macam. Ya. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beri peluang sedikit pun kepada syaitan untuk masuk. Terkadang dia talbis, menghiasi keburukan dengan kebaikan. Dia mengatakan ini kan dakwah Ustaz. Dia SMS, dia inbox, sudah maki salat tahajud. Ya. Saya ingatkan ki puasa Senin besok, Di. Ya, rajin-rajin ki murajaah hampir mujian. Ya, hati-hati. Ya ikhwah, la tatala'abu. Jangan bermain-main dengan hal yang seperti ini. Fitnah yang paling besar yang ditinggalkan setelah kematian Rasulullah adalah fitnah kaum wanita. Ya, fokus belajar. Ya, kalau perlu, seandainya antum semua ini fokus menuntut ilmu, tidak mengenal dulu, ya, ajhizah, ya, yang seperti yang kita lihat sekarang ini, itu lebih bagus, ya, supaya tidak kemudian, ya, rusak fokus antum sekalian. Ayo ikhwah, ma ja'alallahu li rajul min qalbaini fi jawfi. Ya, lebih baik antum fokus, minimal pakai HP jadul saja. Kalau bisa berlepas dari HP jadul pun itu lebih baik. Ya, afdal wa aslam wa azka wa athhar li qulubikum insyaallah. Wadih? Jelas ini? Baik. Kumpul HP-nya sebentar. Wala nisa'un min nisa'in 'asa ayyakum minhun. Hadis yang disampaikan oleh Syekh tadi, ya, bihasbi imri'in min asy-syarri ayyahkira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang dikatakan muruk ketika ia meremehkan saudaranya yang lain. Ya. Entah karena kefakirannya,
entah karena penampilannya, entah karena warna kulitnya, ya. Karena ulama kita mengatakan bahwasanya ayol ikhwah yang menjadi sebab seseorang itu diejek oleh saudaranya, entah sesuatu yang memang sudah menjadi aslu khilqatih, begitu ia diciptakan, dan ini lebih dahsyat lagi dosanya. Ayol ikhwah, yaitu mencela saudara kita yang merupakan aslu khilqatih, begitu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan warna kulitnya, atau cara berbicaranya, atau cara jalannya, atau penampilannya, yang memang begitu ia dilahirkan oleh ibunya. Hati-hati, jangan kita menghina dari sisi itu, ayol ikhwah. Ya, sebagaimana Nabi tadi marah ketika ada yang kemudian yang mengejek Abdullah atau menertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kalau kita mengejek seorang hamba Allah dengan penciptaannya seperti itu, sebenarnya siapa sih yang kita ejek? Siapa? Allah. Kalau antum makan kue, ya, dan ini juga dilarang, tidak boleh mengejek makanan saja, tidak boleh. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak mengejek, tidak pernah mengejek makanan sedikit pun. Ya idza ishtahahu akala, kalau beliau suka beliau makan, idza karihahu tarakah, jika beliau tidak senang ditinggalkan, jangan diejek. Ya. Karena kalau Anda mengejek makanan itu, secara tidak langsung Anda mengejek yang membuat makanan itu. Bukan makanannya yang membuat. Ya. Sama saja kalau kita mengejek seseorang, maka secara tidak langsung kita mengejek Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, disebabkan karena penampilannya, ya. Atau disebabkan karena ayol ikhwah, dosa yang pernah ia lakukan dan dia bertaubat darinya, kemudian dia diejek dengan dosa tersebut. Dan ini makna lanjutan dari ayat ini, ya, yang akan kita sebutkan nanti. Makanya dalam sebuah riwayat, wa in kana fi sanadihi maqal, walaupun ulama kita menyebutkan bahwasanya sebagian ada yang mengatakan riwayatnya lemah, ya. Barang siapa yang mencela saudaranya, ya, dengan sebuah dosa yang ia telah bertaubat darinya, maka dia tidak akan mati sampai ia mengerjakan perbuatan dosa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai dalam masalah seperti ini, ya. Al-jazaa'u min jinsi al-'amal. Ya. Al-jazaa'u min jinsi al-'amal. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang menasihati saudaranya yang banyak melakukan kemaksiatan, namun dia tidak mendengarkan nasihatnya, diulangi lagi nasihatnya sampai dia bosan, kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosamu. Allah kemudian marah, Allah kemudian cemburu dan mengatakan, man dzalladzi yata'alla alai, siapa gerangan yang berlaku lancang kepada aku, kata Allah, yang mengatakan saya tidak mengampuni dosa fulan, sungguh aku telah mengampunkan dosanya dan menghapuskan amalan. Hati-hati, ya. Kecuali, tentunya dikecualikan oleh para ulama, jika misalkan ia yujahiru bil ma'siyah wa bi fisqih. Ya, ini istisna. Ketika seseorang itu bangga dengan dosanya, apalagi dia pertontonkan, ini sudah jatuh kehormatannya. Itu tidak mengapa digibahi, apalagi dengan maksud agar kemudian orang terhindar darinya. Tapi kalau misalkan orang sudah bertaubat, diungkit-ungkit, diangkat-angkat, dan ini yang disebutkan Allah pada lanjutan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mengejek diri-diri kalian. Allahu akbar. Apa maksud janganlah kalian mengejek diri-diri kalian? Maksudnya jangan kalian mengejek saudara-saudara kalian. Lalu mengapa Allah tidak mengatakan wala talmizu anfusahum? Mengapa dikembalikan kepada kita? Ini kembali merupakan sebuah dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas ukhuwah tersebut. Ayo ikhwan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Ini berkaitan dengan hadisatul ifki. Ya.
Allah mengatakan, andaikan orang-orang yang beriman itu dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, ketika sampai berita dusta itu kepada mereka, mereka berprasangka baik terhadap diri-diri mereka. Padahal yang menjadi objek pembicaraan pada waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Sufyan ibn Mu'attil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengembalikan, dhanna laula sami'tumu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira. Ya, karena kalau kalian menuduh saudara kalian, sama saja kalian menuduh diri kalian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Apa maksudnya? Wala taqtulu ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling membunuh antara yang satu dengan yang lain. Karena kalau kalian membunuh saudara kalian, sama saja kalian membunuh diri kalian. Allahu Akbar. Sampai dalam urusan ya, rumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang wanita yang memiliki madu. Apa artinya madu? Ya, madu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi makna al-kalam, la tatlubu talaqa ukhtiha. Jangan ia meminta kepada suaminya untuk suaminya itu mentalak saudaranya. Ya, Nabi mengembalikan, talaqa ukhtiha. Itu saudaramu. Ya, bukan sainganmu. Saudaramu. Baik. Begitulah Islam, ayo alikh. Jadi Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mengejek diri-diri kalian. Maksudnya mengejek saudara kalian yang lain. Karena kalau kalian mengejek saudara kalian, sama saja kalian mengejek diri kalian sendiri. Karena kalian ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kal jasadil wahid. Kata Nabi, idha ishtaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bil humma wassahar. Ibaratnya satu tubuh yang jika salah satu di antara anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan lakab-lakab yang buruk. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, setiap di antara sahabat itu memiliki tiga panggilan, memiliki tiga nama. Dan ada di antara mereka jika dipanggil dengan nama tertentu dia marah. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Karena lakab itu terbagi menjadi dua, ada lakab yang baik, ada lakab yang buruk. Ya, dan dalam Islam dikenal isim, kunyah, lakab. Ya. Dan jangan memanggil saudara kita dengan lakab yang buruk jika dia tidak senang dengan lakab itu. Ya, kecuali kalau dia sesuatu yang sudah menjadi masyhur, ya, dengan lakab itu, ya, misalkan, dan dia tidak marah, ya, seperti para, ada di antara perawi hadis yang bernama Al-A'raj, Al-A'mash, ya, itu lakab mereka sudah masyhur dengan itu. Ya. Tapi kalau misalkan seseorang tidak ridha, ya, misalkan dia dipanggil dengan lakab, ya, dengan lakab yang buruk, tidak usah diperhatikan, ya. Dan sekarang ini zamannya memberi lakab yang buruk, bukan cuma pada orang, sampai pada makanan. Antum lihat di pinggir jalan, ada namanya nasi goreng gila, ada namanya nasi goreng setan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Adakah yang mau makan makanan yang dibuat oleh setan? La haula wala quwata illa billah. Kita setiap saat mengatakan a'udzubillah minasyaitan, kemudian dia menyediakan makanan nasi goreng setan. Ya. Lalu siapa yang buat? La haula wala quwata illa billah. Ini sudah tanda-tanda hari kiamat yang seperti ini, ayo ikhwan. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Bisa lismul fusuq ba'dal iman. Kemudian Allah menutup, wa man lam yatub. Ini menunjukkan bahwasanya kesemuanya yang kita sebutkan tadi adalah perbuatan dosa. As-sukhriya, mengejek orang lain, kemudian melecehkan orang lain dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Ini adalah perbuatan dosa. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Wa man lam yatub." Siapa yang tidak bertaubat? Dan kita tahu ayo ikhwah, yang membutuhkan taubat itu adalah dosa besar. Alisa kadzalik? Adapun dosa kecil itu berguguran dengan sendirinya dengan amalan saleh yang kita kerjakan. Aqimis salata tarafay nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidz dzakirin. Ya.
Jadi kebaikan menghapuskan keburukan. As-salawatul khams wal jumu'atu lil jumu'ah wa ramadhanu ramadhan wal umratu mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Jadi yang membutuhkan taubat secara khusus adalah dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, digugurkan dosa-dosa kecil kalian, keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Berarti semua yang kita ayuhal ikhwah sampaikan tadi, sebutkan tadi, as-sukhriyah dan as-sukhriyah ayuhal ikhwah, jangan dikira cuma tayyib berupa perkataan. Makanya Syekh rahimahullah menyebutkan dalam syarah ini atau dalam tafsir beliau ini, beliau mengatakan وَهَذَا أَيْضًا مِنْ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَلَّا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ بِكُلِّ كَلَامٍ وَقَوْلٍ وَفِعْلٍ. Baik berupa perkataan, ya, berupa perkataan atau perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia mengejek saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah annaha kada wa kada. Ya Rasulullah, ya, karena Nabi ini ya kembali ya persaingan di antara ya ad-darrat, ya. Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah annaha kada. Aisyah cuma memberi syarat. Dia menyebutkan kekurangan Safiyyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Safiyyah itu orangnya begini. Apa maksudnya ini isyarat? Aisyah mengatakan, Safiyyah ya Rasulullah orangnya pendek. Hasbuka min Safiyyah annaha kada wa kada. Nabi kemudian marah. Nabi berkata, ya Aisyah. Ya Aisyah, diam. Ya. Sah, diam. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah perkataan yang andaikan dicelupkan pada air laut, maka lautan itu semuanya akan menjadi kotor. Allahu Akbar. Ya. Hasbuka min Safiyyah. Bahkan ayol ikhwafi dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika Nabi SAW menerima perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, di antara poin perjanjian itu dikatakan bahwasanya orang yang ada di kota Mekah yang masuk Islam tidak boleh ke Madinah, sebaliknya orang yang ada di Madinah yang murtad harus kembali ke kota Mekah. Ya, ini kan nampaknya perjanjian ini ya tidak adil. Bahkan ada kezaliman kepada kaum muslimin, tapi diterima oleh Nabi SAW. Umar radhiyallahu anhu kemudian datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, bukankah kita ala haq? Kita ini adalah orang yang beriman, mereka orang-orang musyrik. Lima nu'ti ad-daniyata fi dinina. Mengapa kita dihinakan dalam agama kita seperti ini? Apa kata Abu Bakar? Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak belum tenang. Beliau datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran, mereka dalam kebatilan? Kita beriman, mereka musyrik. Mengapa kita menyerahkan kehormatan kita kepada mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, saya Rasulullah. Ya, Nabi mengingatkan bahwasanya adalah Rasulullah. Asyahid di sini ayol ikhwah, setelah peristiwa ini, padahal ini cuma sekedar saran dari Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah dan menunjukkan gairah beliau, kecemburuan beliau terhadap agama Allah. Namun apa kata Umar? Disebutkan bahwasanya sejak setelah perkataan itu terlontar dari mulutnya kepada Rasulullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Saya berusaha untuk mengerjakan banyak amalan saleh untuk menutupi keburukan perkataan saya itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allahu Akbar. Begitulah para orang-orang saleh, ayo ikhwah. Karena boleh jadi satu perkataan yang keluar dari mulut kita yang kita anggap remeh, yang kita anggap remeh, innal 'abda yatakallamu bil kalimati la yulqila habalan yahwi biha an-naru 70 kharifan, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian, ya, dan menjauhkan kita dari sifat yang buruk ini. Dan tadi telah kita sebutkan, dia tidak terbatas pada perkataan namun juga perbuatan, ya. Kita sudah contohkan tadi Aisyah, dan Allah dengan tegas dalam Al-Quran menyebutkan wailul likulli humazah lumazah. Wailul likulli humazati lumazah. Al-humazah yang mengejek bil fi'il, dengan isyarat, dengan gerakannya. Seperti orang-orang kafir juga sering mengejek orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu
yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lihat orang-orang yang beriman, mereka saling mengedip-ngedipkan mata di antara mereka, istihza'an bihim. Mereka mengejek orang-orang yang beriman. Ya. Ya, dengan isyarat, dengan perbuatan. Lumazah dengan perkataan. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuti' kulla hallafin mahin hammaz." Yang banyak mencela. Hammazin masya'in binamim. Apalagi ditambah lagi ketika dia namimah, menukul perkataan untuk merusak hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat setelahnya. Baik. Tambah sedikit, Allah wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz zalimun. Jadi cuma dua golongan. Imma taibun au zalimun. Ya. Orang yang tidak bertaubat, dia zalim pada dirinya sendiri. Ya. Tidak ada golongan yang ketiga. Imma taibun au zalim. Kalau dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya, maka sungguh ia telah berbuat zalim pada dirinya. Barakallahu fikum wa jazakum lakhiran ala husni istima'ikum wa insatikum. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.